Sejumlah buruh mendatangi kantor DPRD Kota Bogor untuk meminta penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagian buruh berorasi meminta agar Ketua DPRD Kota Bogor memberikan keputusannya mengenai penolakan Omnibus Law. Setelah orasi yang dilakukan oleh buruh, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto membuka suara terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pimpinan Kota Bogor menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media dan buruh untuk menyuarakan aspirasi mengenai kesejahteraan masyarakat. Atang Trisnanto juga menambahkan bahwa ia menyampaikan penolakan Omnibus Law khususnya di Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Yohanita Putri dan Jans Evan, Tribrata TV, salam Tribrata.